Assalamualaikum. Halo semuanya. Ini kami mau berbagi cara merawat ikan atau mencegah biar tidak terkena borok atau penyakit. Ini obat yang kami gunakan, Booster Inroflox. Ini akan dicampurkan pada pakan pelet. Diaduk rata biar tercampur dan airnya atau obatnya bisa meresap ke dalam pakan. Dalam pemberian pakan tanpa obat pun harus dicampur dengan air biar pakannya mengembang. Ini untuk menghindari ikan berpenyangan dan biar tidak membengkak di dalam perut dan ikan bisa mati. Dalam memberi pakan lele ini, dikira-kira saja, jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak pakan tidak akan habis dan akan mempercepat air menjadi bau. Seperti ini pakan tidak habis, ini nanti air akan cepat bau dan juga pengeluaran kita menjadi boros. Untuk mencegah biar tidak terserang penyakit, kita juga harus mengganti air kolam. Ini pemberian pakan di malam hari. Jadi malam hari juga ikannya diberi makan. Oke, makasih teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum.